Berita artis terbaru hari ini, Paula Verhoeven, istri Baim Wong, mengalami keguguran. Ia baru saja menjalani operasi atau kuret. Tidak banyak yang tahu mengenai hal itu sebelumnya. Paula awalnya sengaja merahasiakannya dari publik. Bahkan kru Baim Paula baru belakangan ini mengetahuinya. Kan sebenarnya enggak mau diomongin juga, ucap Paula saat di video call oleh Baim seperti dikutip dari video YouTube Baim Paula. Saat itu Baim memberitahu kepada kru bahwa Paula baru saja dikuret. Lantas bagaimana kondisi ibu dua anak tersebut saat ini? Masih sedikit, masih sakit, ujar Paula kepada Baim. Tapi, kondisi Paula jauh lebih baik. Ia sudah bisa turun dari tempat tidur. Sudah enakan, tapi masih lemas, tutur Paula. Walau demikian, Paula masih diliputi perasaan sedih harus kehilangan anak ketiga dalam kandungannya tersebut. Masih sedih, biasalah, ucap Paula. Untuk memastikan, Baim kembali menanyakan Paula mengenai kondisinya. Sehat, alhamdulillah, cuma perutnya masih enggak enak, beber Paula. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.